Apollo 69. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu Tabea. Bersama saya Gita Maran dari bagian Humas dan Protokoler akan melaporkan kegiatan olahraga eksekutif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Poso bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Touna pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 langsung dari halaman kantor Bupati Touna. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melakukan kunjungan balasan di Kabupaten Touna dalam rangka menjalin silaturahmi antara kedua pemerintahan daerah tersebut. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Poso, Kolonel Marinir Purnawirawan Darmin Agustinus Sigilipu, didampingi Wakil Bupati Poso, Insinyur Samsuri MSI, berangkat bersama dari kantor Bupati Poso pada Kamis 28 Juni 2018 pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Sebelum pelepasan tersebut, Bupati Poso mengecek langsung jumlah personil yang terdiri dari pimpinan OPD bersama para atlet yang akan mengikuti beberapa cabang olahraga. Bupati Poso menyampaikan bahwa hubungan kekerabatan dan rasa persaudaraan ini akan terus diupayakan oleh pemerintahan Darmin Samsuri sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan di Tanah Poso dengan tidak mengabaikan hubungan antar pemerintah daerah, terlebih daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Poso seperti Kabupaten Touna. Tim Cerdas tiba di Ampana Touna sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah dan disambut oleh Wabub Touna, Admin AS Lasimpala SIP, Sekretaris Daerah Touna Taslim DM Lasupu SPMT, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Touna Hadi Sulamto SHMH dan seluruh pimpinan OPD Kabupaten Touna. Mantan Kepala Departemen Operasi Pendidikan Komando Distrik Marinir ini juga menegaskan bahwa kerjasama antar pemerintah daerah ini merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan mengingat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi dan dipenuhi sehubungan dengan batas-batas wilayah administratif. Oleh karenanya, pemerintahan Darmin Samsuri terus berupaya menciptakan hal-hal positif melihat letak dan kondisi geografis bumi Sintu Umaroso serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Maka hubungan antara pemerintahan daerah yang satu dengan pemerintahan daerah yang lain dinilai patut mendapatkan perhatian serius. Senam bersama dilakukan di halaman kantor Bupati Touna pada Jumat 29 Juni 2018 bersama seluruh pegawai lingkup Pemda Touna dan rombongan tim cerdas Kabupaten Poso yang berjumlah kurang lebih 150 orang. Setelah senam bersama dilanjutkan dengan pertandingan beberapa cabang olahraga seperti futsal, volleyball, takraw, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, dan tarik tambang. Salah satu cabang olahraga yang menarik perhatian penonton yakni futsal dengan pemain utama Bupati Poso memimpin tim cerdas melawan tim Touna Hebat yang dikawal oleh Wabub Touna. Pertandingan berlangsung cukup sengit dan menghasilkan hasil seri 5-5. Wabub Samsuri juga menambahkan ada berbagai keharusan daerah agar peningkatan kesejahteraan masyarakat terwujud sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana salah satunya adalah bahwa daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya bahwa daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah daerah Kabupaten Poso saat ini berupaya untuk mewujudkannya dan salah satunya lewat sarana olahraga. Diharapkan dapat merangkul serta membina hubungan yang baik dengan pemerintah tetangga lainnya. Pertemuan persahabatan ini ditutup dengan jamuan makan siang bersama dan pemberian cenderamata antara kedua belah pihak. Dalam sambutannya, Wabub Touna mengapresiasi segala persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Poso dalam kunjungan balasan eksebisi sport eksekutif kali ini. Pak Bupati dan rombongan, atas nama pemerintah daerah, Pak Bupati saya dan seluruhnya, pasti merasa berbahagia, Pak. Berbahagia karena antusiasme Pak Bupati dan rombongan datang dengan iring-iringnya kompak lengkap Pak Bupati dan Pak Bupati. Kemudian selama di sini mulai dari tadi malam saya lihat koordinasinya bagus sekali. Dibuktikan dengan saya cek tadi saya jalan telat itu pas saya cek, coba cek jangan ada yang belum makan, jangan ada yang tertinggal makannya. Jawaban udah Pak, ada semua. Itu sangat susah di mana-mana dalam tim itu. Yang paling susah itu mengkoordinasikan, memobilisir tim itu tidak sederhana. Tapi ini tadi di lapangan semua hadir, makan siang semua hadir. Luar biasa Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Jangan-jangan karena beliau itu tentara. Tentara itu kan memang matang kalau soal konsolidasi, koordinasi. Atas nama rakyat dan pemerintah Tujuh-Tujuh-Tujuh, melalui kesempatan ini, jika ada yang kurang Pak Bupati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedang dalam sambutan balasannya, Bupati Poso mengharapkan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini akan mempererat tali persahabatan dan silaturahmi antara Pemda Touna dan Poso sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Terlebih khususnya bahwa Kabupaten Touna merupakan anak dari Kabupaten Poso yang berbatasan langsung dengan Tanah Poso, sehingga kedepannya dapat mengajak kabupaten-kabupaten lainnya yang berbatasan langsung dengan Poso, seperti Kabupaten Parimo, juga dapat melaksanakan kegiatan yang sama guna menjalin silaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan mempererat tali persaudaraan silaturahmi antara kita sesama bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Apalagi Kabupaten Tujuh-Tujuh-Tujuh ini bisa dikatakan kita adalah saudara dekat, satu perbatasan. Dan juga kemarin saya sempat dengar bahwa Kabupaten Tujuh-Tujuh-Tujuh sudah silaturahmi juga ke Kabupaten Banggai dan rencana berikut akan ke Banggai Laut ya, kepulauan luar biasa. Kita juga nanti mungkin ke depan, ini contoh yang baik untuk pemerintah dari Kabupaten Poso, kita akan bisa meniru ini, ya. Kita bisa tiru ini, kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin kita juga ajak teman-teman kita yang berbatasan dengan Kabupaten Poso seperti Kabupaten Parinimoto, Morowali Utara, paling tidak itu. Kita bersilaturahmi dalam kegiatan olahraga bersama, dan mungkin juga hal-hal yang lain, seni budaya dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan apabila ada lipuku ya, untuk peserta lipuku kita diundang, insya Allah kita bisa juga hadir. Demikian juga dan kita tentunya nanti pada saat ada event Festival Pesona Danau Tektonik Poso yang juga akan dilaksanakan di Danau Poso, kita akan juga mengundang pemerintah daerah Kabupaten Tujuh-Tujuh-Tujuh. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Poso, kami semua rombongan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Poso, lagi Bapak Wakil Bupati Tujuh-Tujuh-Tujuh bersama dengan seluruh jajarannya atas jamuan yang sangat luar biasa. Dan tadi saya bisik-bisik ini memang betul-betul dipersiapkan dengan matang ya. Luar biasa. Terima kasih untuk
Dan selama kita berada di sini mungkin ada staf kami, rombongan, dan mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tentunya menyampaikan permohonan maaf. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan kekerabatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyerasikan pembangunan antar daerah, mensinergikan potensi antar daerah, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan dan teknologi. Hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan daerah lainnya merupakan perekat sosial yang menentukan ketahanan nasional. Humas Pemda Poso melaporkan.